Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairi sadat. Amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang tercantum di dalam rukun Islam adalah berzakat. Apalagi saat ini kita masuk di dalam bulan suci Ramadan. Yang mana selain puasa tentu saja ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu zakat fitrah. Yang mana zakat ini mempunyai arti adalah mensucikan. Kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak rezeki. Rezeki kita adalah takaran kita, rezeki kita yang tahu hanya kita. Lewat jalur mana kita bisa mendapatkan rezeki itu? Ada yang memang mendapati rezekinya mungkin dari jalur pekerjaannya. Dia kerja dalam satu bulan 25 hari di satu perusahaan. Ada juga misalkan seorang pengusaha mendapatkan rezekinya dari hasil jeripaya usahanya. Misalkan ada juga sekarang zaman modern orang yang dapat rezekinya misalkan dari Instagramnya. Seorang yang namanya seleb Instagram bisa jadi uangnya dari dalam Instagram itu. Tentu saja masing-masing manusia punya jalannya. Tapi yang tidak boleh kita lupakan bahwasannya setiap harta yang kita dapatkan ketika itu ada hak zakat yang harus kita berikan. Maka dari itu zakat kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimallahu ta'ala di dalam beberapa kitab bahwasannya sebagai manusia yang bertuhan Allah, sebagai manusia yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, maka ketika mendapatkan harta jangan lupa keluarkan untuk zakatnya. Seorang pedagang, keluarkanlah zakatnya kepada orang yang lain. Kita misalkan, apalagi yang saya ingin tekankan, ketika sebentar lagi puasa berakhir jangan lupain zakatnya. Berapa nisabnya sesuai yang memang sudah kita ketahui seperti biasa. Sebab zakat fitrah selain mensucikan adalah menyempurnakan daripada ibadah saum kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tentu saja Allah Subhanahu wa taala menginginkan setiap hambanya di dalam keberkahan. Bisa jadi zakat fitrah ini menambah makin banyak kita mengeluarkan daripada setiap harta kita. Bisa jadi setelah disucikan harta kita, insya Allah Allah makin tambah daripada harta-harta kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sesuai dengan firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 130. Bahwasannya kita diperintahkan untuk mengambil daripada setiap harta kita untuk sedekah dan zakat kepada orang yang memang berhak menerimanya. Supaya apa? Supaya terjalin keberuntungan di dalam kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bukan hanya diri kita, tapi kita ajak keluarga kita, kita ajak saudara-saudara kita, kita ajak orang yang ada di sekeliling kita untuk mengeluarkan daripada zakatnya, terutama zakat fitrah menjelang berakhirnya daripada saum Ramadan ini. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang berikutnya. Sehingga dalam keadaan pun mohon maaf, mudah-mudahan dalam keadaan ekonomi kita yang makin meningkat. Sehingga di tahun-tahun berikutnya kita bisa mengeluarkan zakat lebih banyak lagi daripada tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pun telah ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kita tahu adalah seorang pedagang sukses. Dulu bersama Sayyidat Khadijah Al-Kubra, beliau belajar berdagang sehingga menjadi pengusaha hebat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada para sahabatnya, kepada Sayyidina Utsman bin Affan, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk keliling kepada seluruh umatnya mengambil zakat daripada setiap umat yang berada di sekeliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya ketika dikumpulkan harta daripada zakat, sehingga mereka-mereka yang berhak daripada mendapatkan
kesejahteraan di dalam kehidupannya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mampu meneladani yang seperti itu sehingga tidak ada orang yang miskin di antara kita, sehingga orang-orang yang memang membutuhkan daripada setiap uluran zakat kita menjadi orang yang mendapatkan keberkahan bukan hanya di dunia namun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.